Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Quarter Liter Channel. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini? So, hai korang, bersama Abang GQLC. Seperti biasa, di video abang ni banyak abang memaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori dan vlog sebagainya dan macam-macam lagi. Tetapi di musim COVID-19 atau kita cakap stay at home, be safe at home, duduk di rumah, duduk diam-diam di rumah, macam tu. So, hari ni tak ada vlog apa yang abang nak buat. Mungkin abang nak share sedikit info. Tapi hari ni, bila kita berada di rumah, apa aktiviti yang kita boleh buat bersama keluarga, abang nak share sikit. Few days kebelakangan ni, abang dah basuh semua kereta abang, motor abang, abang tak buat rakaman. Dah kereta bersih, motor bersih dan tak ada benda nak buat. Mungkin hari ni abang nak servis aircon, cuci kipas, cuci lantai rumah, cuci semua dalam rumah. Tetapi sebelum tu, abang nak bawa korang, nak share dengan korang tentang satu minuman. Macam mana kita nak buat satu kopi yang sangat menarik. Entah apalah nama dia orang duk panggil sekarang ni, apa vid-vid covid ke apa. Tapi abang nak share dengan korang cara pembuatan dia. Tanpa membuang masa lagi, jom abang nak bawa korang ke dapur abang, ke dapur rumah abang. Abang akan buat kat korang kopi yang sangat awesome, guys. Let's go. Hai guys, inilah barang-barang yang perlu korang ada untuk membuat kopi. Apa nama kopi ni? Dagu. Dagovi. Aha, kejaplah nama dia. So, apa yang kita perlu ada adalah satu mangkuk kosong, yang mana korang kena ada satu mangkuk kosong, satu alat blender. Tak kisahlah korang nak pakai blender macam abang pakai ni ke, ataupun korang nak pakai garpu pun boleh, ataupun korang nak pakai pukul kek tu, tak kisah. So, abang decide untuk guna mesin ni. Kejap lagi. So, selain daripada tu, korang kena ada satu brown sugar ataupun white sugar pun tak ada masalah, tapi abang prefer nak guna brown sugar. Bukanlah baik untuk kesihatan pun, tetapi dia punya rasa agak lebih rasa smooth ataupun creamer dia lebih rasa lagi. So, di sini juga abang dapatkan satu Dutch Lady full cream mix. Korang nak pakai, tak mau pakai full cream, nak pakai apa, cakap pure mix, every fresh milk pun boleh, apa milk pun boleh. Tetapi kalau full cream, dia akan lebih rasa berlemak, dia lebih smoothie. Nah, okay. Selain pada brown sugar ni, korang juga boleh dapatkan brown sugar yang jenis sachet ni. Pun ada di pasaran, tak kisahlah. Sugar putih pun boleh. Dan juga, apa ni? Ni biji kopi. Nescafe Gold. Korang kena pakai yang gold lah. Korang kena pakai yang gold. Lepas tu bekas. So, jom kita membuang masa. Kita teruskan kepada proses pembuatan. Okey, masukkan brown sugar 3 sudu. Ni nak buat apa? 2 jar. 2 mak. So 6 lah. Okey, masukkan 6. Okey, 6 ataupun 7 lah ikut korang punya kemanisan. And then kita akan masukkan, lepas ni kita masukkan apa ni? Kita akan masukkan Nescafe Gold. Nescafe Gold. Boleh tak nak pakai Nescafe selain pada Gold? Boleh, tetapi dia kurang smoothie, dia kurang smooth. So kita decide guna Nescafe Gold. Nescafe Gold ni 200 ml, harga dia lebih kurang RM36 saja, guys. Mahal lah. Bukan sahajalah, mahal lah. Sama 6 sudu lah, 6 atau 7 lah. Tengok korang nak pekat, korang masukkan lebih. Korang nak kurang sikit, korang boleh letakkan kurang sikit. And then, kita akan masukkan air panas. So, air panas pun sama. Sebanyak mana yang korang masukkan gula tadi, masukkan kopi, air panas pun sama. Korang boleh masukkan 6 hingga 7 ataupun 10. Jangan lebih sangat air, sebab nanti dia tak akan jadi smooth. Tapi korang tengoklah, kalau pekat sangat korang tambah kos. So sekarang ni, let's kita beginning dengan blender. Oh. Weh. Tak boleh. Boleh pelan-pelan. Satu delete. Nak pelan macam mana ni? Ni ada satu ni je. Boleh. Saya tak payahlah ni, saya cepat ni. Yeah.
Okey, pasal susah tadi kita guna benda tu. So kita guna benda ni. Apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita masukkan susu full cream terlindung pula. Tak nampak. Sekejap eh. Okey, susu full cream. Kita masukkan dulu. Oh, enough. And then, baulah benda lah ni. Sangat juicy, creamy. Okay, kita akan masukkan ke dalam. Oh, it looks so nice. So kita boleh nampak macam mana dia punya kopi slight latte pun ada juga. Nanti kau nampak macam latte pun ada juga. Okay. So alright guys, dah ready dah minuman abang. Apa nama dia tadi? Tak ingat nama dia. Entahlah apa dia, nama dia pun tak tahu. Tapi sekarang ni dah ready kat tengah abang. Bekas air Starbuck. Tapi dalam minuman dia bukan air Starbuck. It's a homemade gold, Nescafe Gold, brown sugar and full cream milk Dutch Lady. So kita blend. Sekarang ni kalau tengok, damn nice man. Mari kita nak rasa dulu. Memang sangat pahit tapi sangat sedap. So abang akan kacau dulu and then abang nak minum. Okey, ini dia dalgona. Dalgona, apalah nama dia orang bubur dalgona. So abang akan kacau sikit dulu dalgona ni. Tengok tu. Dia punya kepekatan guys, kepekatan dia memang sangat pekat. Sangat pekat guys. Memang sangat pekat. So nice. Okay, kopi dia tak turun sampai bawah lagi. So sekarang ni kita tunggu kopi dia turun sampai bawah. Fabulous. So awesome guys. Memang sangat-sangat sedap. Memang rasa dia sangat lemak, sangat berkrima. Kita boleh cakap rasa yang smoothie bila kita dah blend dia punya kopi dengan gula tadi. Dan abang ada masukkan sedikit susu pekat sebab kopi yang abang masukkan sangat banyak. Tetapi bila blend dengan full cream, rasa dia guys, korang tak akan buang duit lagi dekat kafe-kafe mahal secawan sehingga sampai RM15-20 guys. Korang boleh buat dekat rumah. Kopi yang rasa sangat premium, sangat sedap dan sangat berkualiti. Korang boleh cuba. Dan abang rasa waktu kita orang cakap apa, berkuarantin di rumah sendiri ni, korang boleh cuba pelbagai menu masakan ataupun minuman untuk memenuhi jadual korang kat rumah. Taklah korang bosan, korang boleh buat sama isteri, anak-anak korang bersama-sama. Boleh cuba tengok buat, tak ingat dah nama dia apa, dolkal ke apa tadi. Okay, so abang rasa ini perkongsian abang untuk hari ini. Mungkin korang akan jumpa abang lagi di vlog-vlog seterusnya. Kali ini vlog-vlog hanya di rumah saja guys. Okay, sampai jumpa lagi. Stay at home, stay safe
jangan keluar rumah, korang berkuarantin kat rumah 14 hari ya guys. Kita harap COVID-19 ni boleh pergi meninggalkan kita dan kita juga dapat melalui kehidupan seperti sedia kala hendaknya. Amin rabbal alamin. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Kuantilita Channel. Bye guys.